Isu formulasi ini adalah satu isu ingat mengingatkan, ha? Ataupun memperingatan, ataupun kita hantar satu kad peringatan, warning card kepada kerajaan yang sedia ada untuk melihat prestasi 100 harinya membantu orang Melayu. Ini adalah penting kerana kita lihat bahawa isu-isu yang kita bangkitkan daripada rakyat yang miskin sampai kepada rakyat yang kaya. Dan itu kerajaan tak boleh berkata. Rakyat itu diperjuangkan. Kita semua rakyat. Rakyat ini semua orang ada. Yang kaya, yang miskin, semuanya rakyat. Dan itu rakyat Melayu ini juga adalah rakyat. Dari itu kita lihat sekarang beberapa tindakan yang dilakukan seperti Melayu itu tidak didahulukan. Memanglah kalau dikatakan bahawa dahulunya ada orang jadi Perdana Menteri 22 tahun, UMNO memerintah 61 tahun, gagal untuk orang Melayu. Jadi bagaimana nak jadikan untuk tempoh ke depan Melayu tidak gagal? Ini isu yang patut dibuat oleh kerajaan, iaitu memastikan bahawa rakyat orang Melayu mendapat peluang-peluang yang sama. Saya juga untuk makluman Tuan Presiden dah terima dah aduan daripada rakyat kontraktor Melayu. Kontraktor-kontraktor sekarang dah tak ada lagi dah dalam bentuk special untuk orang Melayu, khas untuk Melayu, tender yang diperuntukkan kepada Melayu kena masuk sama dengan orang lain. Dari itu kontraktor-kontraktor Melayu sekarang pula dilihat sebagai seorang pemberi rasuah. Jadi dia punya isu sekarang bukan saja orang politik terdedah dengan rasuah, menerima rasuah, tetapi orang Melayu juga dikatakan telah memberi rasuah. Ini merosakkan imej Melayu, imej bangsa kita. Jadi apa yang patut dibuat kerajaan sekarang ialah untuk menjaga kepentingan Melayu itu, terutama sekali ialah bantuan yang berterusan kepada orang Melayu dari segi kewangan. Kerana kewangan ini adalah penting bagi orang Melayu nak berniaga. Tapi kalaulah orang Melayu sekarang dia nak berniaga, sumbernya tak ada, teraju pun ada 150 juta ringgit ya. Kita tengok dalam bajet tu. Jadi bagaimana orang Melayu nak maju? Jadi berapa persenkah hasil negara yang ada ni yang membantu orang Melayu? Dari itu kita tak mahu pemimpin yang retorik. Jadi kalau kita hendakkan perjuangan, itulah 12 perkara dalam formulasi dibangkitkan secara am, tidak detail, tidak akademik, tetapi ianya mengandungi perkara-perkara yang perlu diketahui oleh orang Melayu kerana itu adalah masalah Melayu, ya. Jadi kalau kita tak faham, kita sekarang ni kata contohnya masalah pendatang asing, pekerja asing, buruh asing. Orang Melayu bukan orang yang penting untuk menerima pekerja asing ini. Tetapi dengan lambakan itu, mereka telah memiliki rumah kedai. Saya pun dah banyak kali mengadu bagaimana ialah soal Islam-Islam juga. Tapi warga negara kita tetap warga negara, dia bukan warga negara. Sebagai satu contoh, di kawasan Bukit Bintang, dahulunya sekejap Arab menguasainya, sekarang Bangla Arab. Habis semua kedai-kedai di belakang istana lama, istana hotel lama tu, kalau kita tengok habis kedai lah. Boleh buat kedai gunting. Jadi isunya di sini bahawa kewangan itu balik kepada pekerja pendatang asing itu.
patutnya pendatang asing datang ke Malaysia kerja, bekerja, lepas tu ada duit belanja, dia belanja pada orang tempatan. Betul. Sekarang dia dah buat koloni pula. Ha, termasuk jalan silang lah. Dan saya amat bimbang esok dia akan buat hotel dia sendiri lah. Yeah. Ha, dan kemudian dia akan buat pula sekolah untuk anak bangsa dia. Ha, kerana sekarang pun mereka secara tidak langsung ada telah berkahwin dengan orang pendatang juga. Jadi ke mana anak itu nak sekolah? Ha, dari itu kerajaan mesti sekarang tidak ada keperluan untuk nak menarik pekerja asing. Sebab kita ada sistem kita melalui pendidikan vokasional. Mana budak-budak vokasional ni pergi? Ha, yang kita ajar, yang habis tamat sekolah, mana kita pergi? Tuit. Mana budak tuit tu? Jadi yang kerja buruh ni bukan susah sangat. Hanya kudrat tenaga. Ha? Jadi kalau kita hendak nak cari pekerja asing pun, carilah yang ada susun galur darah kita, iaitu sekurang-kurangnya dari Indonesia. Kerana orang Indonesia ini dia boleh masuk campur. Apa? Campur masuk budaya. Ha, budayanya. Kalau dia berkahwin dengan orang Malaysia pun bahasanya sama. Jadi saya rasa kerajaan perlu hadkan sekarang untuk sumber buruh ni ya, dihentikan. Dan kemudian kena ingat ya, Perdana Menteri kata kapitalis, tetapi yang membawa pekerja asing ni semuanya orang kapitalis, sebab dia nak untung banyak. Kerana kalau lokal gajinya mungkin tinggi, kerana lokal nak kena sewa rumah, ada keluarga dan sebagainya. Kalau pekerja asing ni dunggukkan saja ke rumah satu bilik 20 orang boleh duduk. Jadi apakah yang dikatakan oleh kerajaan atau Perdana Menteri sekarang, dia melawan kapitalis tetapi dia mengembangkan juga kapitalis. Jadi ini yang menjadi isu. Ya, saya lah yang saya nak kata soal programasi Melayu ini, dia tidak ada unsur sedikit pun untuk mengganggu gugat kepentingan awam, ha, ataupun nak berperang dengan non-Malay. Tetapi kita menghulur tangan kepada bukan Melayu ni, hanya orang Cina dan India bergabung dengan kita mempertahankan kepentingan Malaysia, dan kamu jadikan Melayu ni sebagai penawang kamu. Ha, jadi yang masalah sekarang yang digembar-gemburkan oleh kerajaan ialah seolah orang Melayu ini nak berperang, nak bergaduh, nak menyingkirkan orang bukan Melayu, khasnya orang Cina. Ini tak mungkin berlaku. Kita di Malaysia, kita kembali balik ke semangat kemerdekaan 57 kita itu, iaitu orang bukan Melayu menerima orang Melayu sebagai penawar mereka. Sekian, terima kasih. Ironinya, Perdana Menteri sendiri sanggup menggugat menggunakan keris jika kedudukan mereka tergugat. Jadi siapa yang nak buat keganasan? Antaranya dunia mempertikaikan Islam ini kerana Arab Saudi menggunakan lambang pedang. Jadi lambang pedang tu dianggap keganasan. Jadi kalau Perdana Menteri sudah menunjukkan keris, dia adalah lambang pertumpahan darah. Keris bukan perkara yang boleh dipermainkan. Dia bukan adat. Dia adalah satu senjata kepada orang Melayu. Jadi kalau Perdana Menteri mengatakan dia keris, maknanya dia nak membawa rakyat Melayu atau rakyat Cina dalam parti yang dia ada untuk berperang dengan orang Melayu. Ini adalah satu keadaan berbahaya, dan sepatutnya pihak polis membuka kertas siasatan untuk nak ketahui kenapakah pengumuman ucapan umumnya kepada kelayak yang menyebut kalau gugat ni nak bawa keris, kenapa tidak gunakan undang-undang yang siang ada? Adakah kita nak kembali balik ke sistem oligarki kita, kepada sistem detektor kita, dan kita selalu berkuasa? Ini yang penting. Jadi kita nilailah, rakyat nilailah. Okey.